Nah ini dia kepitingnya guys. Wow, wow kepitingnya. Besar sekali larinya. Halo guys, kali ini kita akan membuka paket. Isinya apa ya? Aku juga penasaran isinya apa ya. Ini adalah isinya kepiting. Ini baru pertama kali unboxing paket kepiting hidup. Masa? Iya, tapi nggak tahu ini. Ini dalam paketnya ini berhasil hidup atau udah mudah-mudahan ini masih hidup teman-teman. Amin. Langsung saja kita buka. Aku udah penasaran banget nih teman-teman. Ayo kita buka. Gimana ini? Ayo teman-teman, ayo pak, semangat pak. Sedikit lagi dong. Loh, aku masih penasaran, kira apakah bapak akan dicokot pak? Untung kartusnya tebal teman-teman. Asli atau palsu ya teman-teman? Ini namanya adalah kepiting asli. Ayo kita buka sekarang. Tinggal satu lapis. Ya ampun teman-teman, tebal banget. Wow, ini satu dia lapis. Apakah ini masih hidup apa enggak ya? Masih pak. Masih gila ini. Ini kita keluarin dulu paketnya. Ada tiga bungkus takut, teman-teman. Ya ampun. Wah gede sekali ini yang masih gerak-gerak ini. Jadi guys. Ini masih gerak-gerak. Ayo kita buka yang mana dulu? Ini yang kecil ini. Hidup apa enggak ya? Hidup gak nyala, aku takut ya pak. Dicapit kayak gimana pak? Gak tahu ini. Aku takut. Aduh, ada aku tempat takut. Gak? Aku tempat. Takut. Ada. Kita kasih tempat sini teman-teman. Coba. Bismillah. Kita buka dulu. Mudah-mudahan ini hidup. Ini mahal-mahal. Masih hidup dia. Kita taruh bawah dulu sini. Papa, aku takut. Oke. Ini dia kepitingnya. Wah. Nah, ini dia kepitingnya, guys. Wow. Wow, kepitingnya. Kenceng sekali larinya. Kenceng sekali. Pak, cepet banget. Oh, ini dia. Udah berhasil ditangkap dan ini dia isi kepitingnya. Keren sekali kepitingnya ya. Larinya iya, cepet keren banget. Iya, kalau lari ini cepet sekali teman-teman. Padahal tadi itu di dalamnya diem aja tak kirain dia udah nggak selamat kepitingnya. Ternyata kalau jalan kepiting ini kenceng sekali. Coba yang ini agak besar nih. Oke, kita buka yang nomor 2 ini. Ayo. Kamu bisa nggak megangnya itu? Nanti kalau kecapet, cuk. Kayak Tuan Klep. Ini kepitingnya kok kayak Tuan Klep ya? Kita keluarkan di atas meja sini. Bismillah. Weh. Udah mulai guys. Ayo. Ayo. Keluar kepiting. Ayo. Nah, ini dia kepitingnya. Kepitingnya lari. Kita tangkap dulu, guys. Aduh, di mana dia? Sembunyi di sini dia. Nah, ini dia kepitingnya, guys. Gede sekali ternyata dia. Nah, ini dia gede sekali. Ayo, tangkap ya. Ayo. Ayo, tangkap. Tangkap. Udah masuk. Oke, kita masukkan ember kepitingnya. Bismillah. Ayo, kepiting. Nah. Bismillah. Ayo. Ano? Alamat, Pak. Kok gak mau turun sih ini dia. Nah, sudah berhasil. Mantap.
Oke. Nah. Ini dia kepitingnya, teman-teman. Ayo kita lanjutkan buka paket yang terakhir. Ini adalah kepiting yang paling besar. Warnanya merah capitnya, guys. Ayo, ini langsung ini. Wah, kayak Tuan Kulit. Capitnya kayak warna lem merah. Aku suka uang, aku suka uang. Emangnya kamu Tuan Kulit? Karena aku Tuan Grip. Aku kan SpongeBob. Aku takut nih, Pak. Oke, mana dia? Mau keluar. Sembunyi di sini di bawah. Kita harus cari tempat ini. Mana tempatnya? Ayo. Alamat. Oh, yang satunya juga lepas, guys. Bismillah. Enggak, Sairu itu apa namanya? Serok. Seroknya ya. Airnya enggak masuk ke mana? Nah, ini dia. Kita serok. Cepat. Wah. Nah. Sudah berhasil. Nah. Terus dah. Nah, terus dah, guys. Ini dia berhasil ditangkap. Aduh. Airnya berhasil ditangkap. Naik dia. Galak banget sih. Diam dulu kepiting, diam, sabar. Ini sapitnya, sapunya ini sangat besar sekali loh ini. Sapit pasti sakit banget nih, Pak. Awas lho, Pak. Jangan disapit. Ayo. Mana tempatnya, siapkan tempatmu ini. Diginikan dulu aja, guys. Nah, ginikan dulu. Mana? Biar nggak lari. Sekarang kita cari tempat dulu ya. Oke, kita cari tempat. Aku megangin. A few moments later. Oke, tempatnya udah dapat. Sekarang kita pindah ke ember ini, teman-teman. Bismillah. Wah, ini dia kepitingnya. Kepiting yang besar sekali. Astagfirullah. Kabur lagi. Kabur dia. Cinta sekali dia. Cinta, oke. Masuk sini. Nah. Keren nih kepitingnya. Nah, ini sapitnya sangat besar ini, guys. Yang satunya kecil. Akhirnya kita udah buka paket kepiting semuanya, teman-teman. Jantungku hampir copot, teman-teman. Gimana? Yang lainnya tuh apa ya? Kabur. Sama lincah banget. Iya, dua kepiting yang besar itu ternyata tadi kabur. Larinya juga sangat cepat. Kita mau pegang juga takut karena sapitnya sangat besar sekali. Dia udah siap nyapet kayak gini. Benar sekali. Ya. Apalagi ada duri-durinya tuh. Wow, kalau kena berdarah langsung. Benar sekali. Dan ini dia kepiting yang kecil, guys. Ini bentuknya lucu, warnanya ada keoren-orenan. Ada warna ungu. Dan dia juga lalinya cepet, teman-teman. Iya. Dan kepiting yang kedua adalah warnanya kebiru-biruan dan keungu-unguan, ya kan? Iya. Ukurannya besar itu kalau yang kedua tadi, teman-teman. Ya, cuman agak lah, Kak. Iya, kepiting yang kedua tadi sempat sembunyi di pojokan. Jadi itu. Kita agak susah. Sangat-sangat adrenalin ya, Rok. Bener sekali, susah untuk nangkap tadi. Dan kepiting yang ketiga yang terakhir adalah kepiting yang capitnya berwarna oranye. Wow, itu besar sekali capitnya. Iya. Besar, kayaknya ada segini. Besar. Jadi capit kirinya itu besar sekali. Kemudian capit kanannya agak kecil dia, guys. Kita belum tahu ini jenis kepiting apa ya. Kalau teman-teman tahu, komen di bawah. Iya. Oke, seru suaranya sampai di sini. Dulu ya, teman-teman. Dadah. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Cek klik.